Membuat petis olah, bahan-bahannya di sini ada tomat, kemudian bawang daun, cabai, serai. Serai, ini serai yang diiris halus. Petis merah, petis Madura, bumbunya di sini ada kunci, lengkuas, kunir, kemudian bawang putih, bawang merah, dihaluskan, kemudian kita tumis sedikit. Kita tumis sampai harum. Serainya diiris, kemudian akan kita blender juga. Kita masukkan cabai. Kemudian masukkan serai yang sudah dihaluskan. Ini rahasia ya, rahasia dapur. Coba kerudungan gak Ibu Igem tuh ya. Kemudian masukkan bawang daun. Mantep ini ahli membuat tomat. Lalu tomat, yeah, mantep. Ini nanti kita makannya dengan lontong, dengan opor untuk lebaran ya. Diaduk, tinggal kita tambahkan sedikit air, tinggal kita masukkan petis maduranya, petis merah. Masukkan petisnya, petis madura. Olah mas, diaduk biar larut ya petisnya. Nanti akan kita tambahkan santan. Kita akan tambahkan daun jeruk purut. Kemudian akan kita tambahkan santan kelapa siap pakai. Kalau sudah mendidih, akan kita tambahkan santan.
aduk nanti sampai kental ya, baru masak sampai kental ya. Ini petisnya sudah jadi. Bisa Anda coba di rumah resep ini. Semoga manfaat ya. Mantap dengan lontong. Mantap tambah opor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.